Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Akhwati fillah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di majlis ilmu ini, yang mana Rasulullah telah bersabda sebagaimana yang telah saya sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan lil jannah. ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم. Tidaklah atau barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله, dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, ketenteraman, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat akan turun bersama mereka sebagai pengagungan terhadap penuntut ilmu. Wa dzakaramullahu fi man indah, dan Allah akan menyanjung, akan memuji mereka di kalangan malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya tekankan sekali lagi untuk selalu kita bersungguh-sungguh, bersemangat dalam mengikuti majlis-majlis ilmu yang dibacakan di dalamnya Al-Quran wal Hadis serta asar para sahabat serta para as-salafus saleh ridhollahu alaihim jami'in. Semoga hal tersebut menambah kita ilmu yang bermanfaat dan keimanan. Pada kesempatan kali ini saya hanya sebagai pengganti dari Al-Akh Al-Ustadz Imam Wahyudi yang beliau berhalangan. InsyaAllah saya akan menyampaikan pada kajian kali ini, yaitu awa'iqut talab. Saya sampaikan atau saya nukilkan nanti beberapa hal yang ada di dalam kutip yang kecil ini yang berjudul awa'iqut talab. Kalau diterjemahkan secara bebasnya yaitu kerikil-kerikil tajam dalam menuntut ilmu. Hal ini juga berhubungan dengan maudhu' kita, dengan tema kita, yaitu adab-adab dalam menuntut ilmu. Ini kebalikan daripada adab-adab menuntut ilmu, yang mana dengan kita mengetahui hal-hal yang menghalangi atau kerikil-kerikil tajam dalam menuntut ilmu, kita bisa mengetahui hal-hal yang bisa mencegah kita dari ilmu. Karena sebagian dari penuntut ilmu, mereka telah lama menuntut ilmu, telah bertahun-tahun mengikuti majlis ta'lim, tapi hasil dari ilmunya itu sangat minim sekali, tidak bisa diukur dengan kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu. Di sini ada pertanyaan, mengapa bisa sampai demikian? Jawabnya, mungkin dia itu tidak mengikuti adab-adab menuntut ilmu sebagaimana yang telah dijalankan oleh para as-salafus saleh. Kalau kita bandingkan para salafus saleh, mereka itu di samping giat bersungguh-sungguh bersemangat dalam menuntut ilmu, mereka juga bersemangat bersungguh-sungguh dalam menerapkan bagaimana adab-adab seorang penuntut ilmu, sehingga ilmu yang didapatkan oleh mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu adalah ibadah, menuntut ilmu adalah ibadah, maka perlu untuk kita ikuti adab-adab daripada menuntut ilmu tersebut. Dengan itulah insyaallah ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu kita bermanfaat bagi diri kita dan bagi kaum muslimin. Buku ini dikarang oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas bin Nasir Ali Abdul Karim. Beliau adalah seorang ulama, salah satu dari orang ulama di Saudi Arabia yang baru meninggal beberapa bulan yang lalu karena kecelakaan mobil. Rahimahullah rahmatan wasi'ah wa dakhalahu fi fasih jannatih. Semoga Allah merahmati beliau dan masukkan beliau ke dalam surganya yang luas. Beliau mengarang buku ini dalam rangka untuk rasa kasih sayang kepada para syabab, kepada para pemuda yang mereka itu masih bersemangat betul dalam menuntut ilmu, tapi sebagai mereka itu satu persatu berguguran di tengah jalan. Kenapa? Karena mereka
tidak memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Karena banyak kerikil-kerikil yang ada di jalan yang mereka tempuh dalam menuntut ilmu, mereka berguguran di tengah-tengah jalan tersebut, sehingga mereka tidak lagi meneruskan dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, beliau menulis kitab ini sebagai peringatan bagi kita, agar jangan sampai kita itu berguguran di tengah jalan kita menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu sebagaimana yang kita terangkan tadi, bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi kita mulai sejak kita lahir sampai kita meninggal nantinya. Oleh karena itu, perjalanan ini bukan hanya beberapa hari saja, setelah dorok kemudian kita hilang daripada majlis ilmu, tidak. Tapi terus kita menuntut ilmu, ilmu syariat ini, hingga kita meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya mulai saja dari al-a'ikil awal, penghalang yang pertama dari menuntut ilmu. Talabul ilmi li ghairi Allah, talabul ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala. Menuntut ilmu bukan karena wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun ala sihhatih. Dari Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallam, sesungguhnya perbuatan itu atau amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa inna malikun limina manawa, dan sesungguhnya perbuatan itu tergantung dari apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratu ilallah, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratu li dunya, barang siapa yang hijrahnya karena dunia, aw imra'atin yang kehuha, atau karena perempuan yang ingin dikawininya, maka hijrahnya hanya kepada dunia atau kepada perempuan tersebut. Hadis ini sangat agung sekali. Oleh karena itu, hadis ini dimasukkan dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang mana selainnya lah bagi thalibul ilmi untuk memulai menghafalkan hadis Arba'in An-Nawawiyah, karena hadisnya sangat ringkas tapi sangat penting sekali bagi kita, juga bagi kehidupan kita. Hadis ini menerangkan bahwasanya amal itu harus diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hijrah, hijrah adalah ibadah. Menuntut ilmu juga demikian. Menuntut ilmu adalah ibadah. Oleh karena itu, kita harus mengikhlaskan dalam menuntut ilmu tersebut. Oleh karena itulah para ulama seperti Imam Bukhari, seperti Imam Nawawi tadi, beliau mencantumkan hadis ini pada awal kitab mereka. Dalam Sahih Bukhari, kalau kita membuka Sahih Bukhari, awal hadis adalah hadis innamal amalu binniyat. Juga demikian dengan Arba'in Nawawiyah, beliau mencantumkan hadis ini. Kenapa demikian? Para ulama mengatakan dengan dijadikannya hadis tersebut sebagai muqaddimah, agar thalibul ilmi, penuntut ilmu itu, sebelum melangkah jauh menuntut ilmu, dia harus mengoreksi niatnya. Untuk apa saya menuntut ilmu ini? Untuk apa saya duduk di majlis ilmu ini? Apa untuk hanya sekedar bersama teman menghabiskan waktu, atau untuk dikatakan bahwasanya saya seorang santri atau seorang yang alim dan lain sebagainya? Oleh karena itu, mereka meletakkan hari tersebut pada awal kitab mereka, agar setiap penuntut ilmu memulai niatnya itu dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmunya. Karena percuma kita capek-capek duduk di majlis taklim, tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan ilmu, dan juga tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, "Law anna ahlal ilmi sanul ilma wa wad'uhu 'inda ahli lasadu bihi 'ala zamanihim." Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi SAW, beliau berkata, seandainya ahlul ilmu, seandainya para ulama itu menjaga ilmu mereka,
dan meletakkan, mengajarkan ilmu mereka kepada orang-orang yang ahli atau orang-orang yang layak untuk diberi ilmu, maka mereka itu akan menguasai atau mereka akan berada di atas orang-orang yang ahli dunia, orang-orang yang bergelimang dengan keduniaan pada zamannya. Walakinnahum badalu li ahli dunya liyanalu bihi min dunyahum, akan tapi sebagian dari mereka menyerahkan, memberikan ilmu tersebut kepada orang-orang yang niatnya karena dunia, hingga mereka itu fahanu alaihim, sehingga para orang-orang yang berkeinginan untuk mendapatkan dunia tersebut menjadi terhina. Kenapa? Karena mereka meniatkan dalam menuntut ilmunya itu karena dunia. Kemudian sami'tu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul, kemudian Abdullah bin Mas'ud menukilkan sebuah hadis dari Rasulullah sallam, beliau mengatakan, man ja'alal humuma hamman wahida hamma akhiratihi kafahu Allah hamma dunya wa man tasya'abat bihil humum fi ahwalid dunya lam yubalillahu fi ayyi awdiyatiha halak. Rahu Ibnu Majah wa sahha isnadahu Al-Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjadikan niatnya itu niat yang banyak, niatnya bercabang-cabang, niatnya untuk dunia, kafahullahu wa hamma akhirati, dan dia itu menginginkan man ja'alal humuma hamman wahida, barang siapa yang menjadikan niatnya itu niat yang satu, yaitu niat untuk mendapatkan akhirat, kafahullahu hamma dunya, maka Allah mencukupkan keinginan dunianya. Wa man tasya'abat bihil humum, barang siapa yang niatnya bercabang-cabang, fi ahwalid dunya, untuk mendapatkan dunia, lam yubalillah fi ayyi awdiyatiha halak, Allah tidak akan memperhatikan dia sampai dia itu hancur binasa di sembarang tempat. Jadi ini adalah wa'id, ancaman, dan sekaligus wa'id, janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi orang-orang yang hanya meniatkan dalam ibadahnya itu, dalam menuntut ilmu itu, keinginan apa? Untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mencukupi keinginan dunianya. Akan tapi kebalikan dari itu, barang siapa yang menginginkan dalam menuntut ilmu untuk mendapatkan dunia, maka Allah biarkan dia binasa di sembarang tempat. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian muallif pengarang mengatakan, inna ahaqqa ma'tana talibul ilmi bihi mu'alajatun niyyah. Sesungguhnya yang paling layak, yang paling wajib untuk dilakukan oleh talibul ilmi, penuntut ilmu, adalah mu'alajatun niyyah, membersihkan, mengobati niatnya, wa ta'ahuduha bil islah, dan selalu mengoreksi dan memperbaikinya, wa himayatuha minal fasad, serta menjaganya dari kerusakan. Wa dzalika li'anal ilma innama iktasabal fadla bikaunihi khalisan liwajhillahi ta'ala, karena seseorang yang menuntut ilmu itu akan mendapatkan keutamaan-keutamaannya sebagaimana yang telah kita terangkan begitu besarnya keutamaan menuntut ilmu, tapi keutamaan tersebut tidak akan diperoleh kecuali bagi orang-orang yang ikhlas dalam menuntut ilmunya. Amma idza kana li ghairihi fala fadilata fi, adapun kalau dia meniatkan selain wajah Allah, selain ridha Allah, maka tidak akan mendapatkan keutamaan yang telah tercantum dalam hadis atau ayat Al-Qur'an. Bal huwa fitnatun wa balun, bahkan ilmu yang diniatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi fitnah dan wabal dan bencana. Oleh karena itu, di antara kerusakan yang ada di muka bumi ini, di antara para talabul ilmi, di antaranya adalah karena rusak niat mereka. Mereka menuntut ilmu bukan untuk liwajhillah, bukan untuk wajah Allah, bukan ikhlas karena Allah, akan tapi mereka ingin dipuja, ingin dikatakan bahwasanya mereka adalah orang yang paling benar di muka bumi ini, atau mereka itu orang yang paling gencar melakukan dakwah, padahal niat-niat mereka lain daripada yang mereka omongkan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, saya tekankan pada diri saya dan kepada antum sekalian untuk terus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak-gerik kita, dalam setiap langkah kita, baik dalam menuntut ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Kalau kita menuntut ilmu dunia, kalau memang itu bermanfaat, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala, niatkan untuk menolong kaum muslimin, niatkan untuk apa namanya? Membantu
manusia yang ada. Semoga ilmu yang kita miliki, walaupun itu ilmu dunia, insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya. Kemudian dalam buku ini Syekh atau pengarang banyak menukil perkataan-perkataan para as-salafus saleh agar mendekatkan kita kepada mereka, para ulama, para pendahulu kita yang saleh. Dengan itu kita bisa mendapatkan apa yang mereka dapatkan daripada ilmu yang bermanfaat dan mubarak dan yang diberkahi. Qala al-Hasan, berkata Hasan al-Basri seorang tabi'in rahimahullah, beliau mengatakan, man talaba al-ilma ibtigha al-akhirah adrakaha wa man talaba al-ilma ibtigha ad-dunya fahuwa hadduhu min. Imam Hasan al-Basri mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu ibtigha al-akhirah dalam rangka mencari akhirat, maka dia akan mendapatkan akhirat tersebut. Wa man talaba al-ilma, barang siapa yang menuntut ilmu ibtigha ad-dunya dalam rangka mencari duniaan, fahuwa hadduhu minhu, maka itulah nasib atau hasil yang dia peroleh. Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya manusia ini tidak akan mati kecuali rezekinya sudah dipenuhi. Jadi kalau orang dia berkeinginan untuk mendapatkan dunia dalam menuntut ilmu, kemudian dia mendapatkan keduniaan tersebut, maka memang itulah rezekinya yang sudah tercantum di dalam lauhul al-mahfuz, tidak ditambah. Tapi adapun orang yang menginginkan akhirat, maka dia akan mendapatkan akhirat tersebut. Kemudian dalam suatu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamhu illa nusiba bihi ardan minad dunya lam yajid urfal janna yawman qiyamah yani rihaha. Akhrajul Imam Ahmad wa Abu Dawud wa sahahul Hakim. Barang siapa yang menuntut ilmu yang mana ilmu tersebut tidak boleh diselewengkan selain untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menuntut ilmu tersebut untuk mendapatkan dunia, lam yajid ri orfal jannah, dia tidak akan mendapatkan apa? Baunya surga pada hari kiamat nanti. Ini adalah ancaman yang berat sekali bagi mereka yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud ilmu di dalam hadis ini adalah ilmu din, ilmu agama. Sebagaimana yang saya sampaikan, setiap kata-kata ilmu yang ada dalam ayat atau hadis itu adalah ilmu apa? Ilmu agama, ilmu syar'i. Adapun ilmu dunia itu tidak masuk dalam hadis atau ayat-ayat yang ada kaitannya dengan keutamaan menuntut ilmu atau yang saya bacakan tadi. Jadi kalau orang itu menuntut ilmu agama ini bukan karena Allah, maka dia akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min zalik. Adapun kalau dia menuntut ilmu dunia, ilmu biologi, ilmu fisika, kalau dia menginginkan keduniaan itu tidak mengapa. Tapi alangkah baiknya kalau dia meniatkan untuk menolong agama Allah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan atau di dalam Kitabul Ilmi beliau ditanya tentang bagaimana seorang itu menuntut ilmu dunia tapi untuk dunia bukan untuk akhirat. Kata beliau, tidak mengapa. Karena apa? Karena itu masuk ilmu dunia. Adapun dalam hadis ini adalah mimma yubtagha bihi wajhullah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ditujukan kepada Allah, maksudnya adalah ilmu agama bukan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia untuk dunia ini tidak mengapa. Tapi alangkah baiknya untuk dia niatkan untuk menolong agama Allah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu agama tidak boleh dia menuntutnya kecuali untuk akhirat. Barang siapa yang memalingkan niatnya untuk dunia, maka dia mendapatkan ancaman tadi, yaitu tidak mendapatkan atau tidak mencium bau surga. Wa qala Sahnun, kana Ibnu Qasim qallama ya'rid lana illa wa huwa yaqul ittaqullaha fa inna qalil hadzal amri ya'ni al-ilma ma taqwallahi katsir wa katsiru ma ghairihi taqwa ma ghairi taqwa qalil. Seorang ulama bernama Sahnun, beliau mengatakan, kana Ibnu Qasim qallama ya'rid lana, seorang ulama juga mengatakan, sering beliau itu mengulang-ulang suatu perkataan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, ikhlaskan, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala,
fa inna qaila hadzal amri, karena sedikitnya ilmu dengan ketakwaan, dengan keikhlasan itu sudah banyak. Adapun banyaknya ilmu tanpa ketakwaan, tanpa keikhlasan, maka itu sangat sedikit. Jadi dengan takwa itulah ilmu menjadi berkah, menjadi apa, manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, atau jika kalian bertakwa, maka Allah akan menjadikan furqan, memberikan kepada kalian ilmu yang membedakan antara hak dan yang batil. Jadi dengan kita menuntut ilmu, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meniatkan ikhlas karena Allah dan menjalankan ilmu tersebut, mengamalkan ilmu tersebut, sehingga dengannya kita mendapatkan tambahan ilmu yang tidak kita duga-duga. Jadi kalau kita menginginkan ilmu kita bertambah, ilmu kita menjadi barokah, itu harus dibarengi dengan ketakwaan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Mubarak rahimahullah, awwalul ilmi an-niyah, tsumma al-istima', tsumma al-fahm, tsumma al-hifz, tsumma al-'amal, tsumma an-nashr. Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in rahimahullah, beliau mengatakan, atau jalan beliau menunjukkan atau menasihati bagaimana menempuh, atau bagaimana jalannya menempuh ilmu. Kata beliau, awalul ilmi an-niyah. Pertama kali kalau kalian ingin dapatkan ilmu, betulkan niat, an-niyah. Tsummal istima', kemudian mendengar. Tsummal faham, kemudian memahami. Jadi enggak cukup mendengar aja. Berapa orang yang duduk di majelis ilmu tapi keluar dengan tanpa ilmu. Karena apa? Karena pikirannya melayang, ngantuk dan sebagainya. Jadi pertama kali niat, kemudian istima', mendengar yang baik. Tsummal faham, kemudian memahami. Konsentrasi kalau dalam majelis ilmu agar kita mendapatkan ilmu tersebut. Tsummal hifz, kemudian menghafal. Jadi memahami kemudian menghafal. Oleh karena itu yang masih muda-muda, ya seperti saya juga, saya akan menasihatkan untuk selalu menghafal sedikit demi sedikit. Misalnya kalau belum hafal juz amma, hafalkan juz amma. Hafalkan hadis seperti Abu Nawawiyah, satu hari misalnya satu hadis, satu ayat. Lama-lama insyaallah tambah banyak. Jadi jangan putus asa, walaupun enggak, mungkin ya, tiap orang masih punya kemampuan masing-masing dalam menghafal, tapi berusahalah untuk menghafal. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami beri hidayah dia. Jadi jangan putus asa, yang penting kita bisa bersungguh-sungguh dan niat yang baik. Tsummal amal, kemudian kita amalkan. Tsumman nashr, kemudian kita sebarkan atau kita dakwakan. Itu jalan menuju ilmu. Yang pertama niat, kedua istimak mendengar, ketiga faham memahami, keempat menghafal, kelima mengamalkan, keenam menyebarkan atau mendakwakan. Beliau juga mengatakan, ma min syai'in afdhal min talabil ilmi lillah. Abdullah bin Mubarak mengatakan, tidaklah ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah kecuali orang yang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karenanya. Wa ma min syai'in abghadu ila Allah min talabil ilmi li ghairillah. Dan tidak ada sesuatu yang dibenci oleh Allah kecuali atau melainkan orang-orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ambilkan poin-poin yang penting-penting karena memang enggak cukup waktunya kalau kita sebutkan semuanya. Itu masalah al-ikhlas. Ini merupakan adab juga, yaitu ini adalah penghalang seorang itu mendapatkan ilmu, yaitu tidak ikhlas karena Allah. Maka kebalikannya, adab dari menuntut ilmu apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara penghalang atau kerikil-kerikil tajam dalam menuntut ilmu adalah tarkul amal, meninggalkan amal, tidak diamalkan ilmunya. Qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bih. Sufyan ats-Tsauri beliau mengatakan, sesungguhnya menuntut ilmu itu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani tujuan kita menuntut ilmu ini bukan sekedar kita punya ilmu kemudian
kita simpan saja enggak. Kita tujuan menuntut ilmu, di antara tanda kita ikhlas dalam menuntut ilmu adalah kita amalkan ilmu tersebut. Jadi bukan kita duduk majelis ini kemudian setelah selesai mendapat ilmu kita pulang, kita biarkan ilmu tersebut, enggak. Kita amalkan. Ini juga yang dipraktekkan oleh para sahabat. Para sahabat mengatakan, kami tidak membaca Al-Quran 10 ayat kecuali kami amalkan, kami pahami dan kami amalkan. Sedikit demi sedikit tapi mubarak, mendapatkan berkah. Jangan kita mengumpulkan ilmu terus tapi tidak pernah diamalkan, percuma. Nanti ilmu itu akan hilang dengan tidak kita sadari. Falghayatu min ta'allumil ilmi syar'i, kata pengarang, inti daripada tujuan kita menuntut ilmu syar'i ada al-amal bihi wal ijtihad fi tatbiqihi. Tujuan kita menuntut ilmu adalah mengamalkannya dan kita mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, faqad akhraja Tirmidzi an Abi Barza al-Aslami qala Rasulullah SAW, la tazulu qadama 'abdin yawman qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa an ilmihi fima fa'ala bih wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Rawahu Tirmidzi fi sunani wa qala hadisun hasanun sahih. Beliau mengatakan, la tazulu qadama 'abdin, tidaklah bergeser kedua telapak bani Adam, kedua telapak kaki bani Adam pada hari kiamat kecuali akan ditanya beberapa perkara. Di antaranya adalah an umrihi, tentang umurnya, fi ma'afna, untuk apa umurnya tersebut digunakan. Wa an ilmihi, dan tentang ilmunya, ini adalah syahidnya, tentang ilmunya, untuk apa dia menuntut ilmu tersebut, apakah diamalkan atau tidak, nanti ditanya di akhirat. Jadi kita menuntut ilmu ini bukan hanya sekedar kita duduk majlis kemudian hilang begitu saja, enggak. Nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk apa ilmu yang kita peroleh ini. Jadi ini bukan main-main, karena kita di dunia bukan untuk senang-senang atau untuk apa hidup kemudian meninggal kemudian tidak ada tanggung jawab, enggak. Setiap gerak-gerik kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Fal yattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada hari kiamat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah diri kita masing-masing sebelum hari penghisaban atau hari dikoreksinya amal kita. Kemudian wa an malihi an min aina iktasabah, dan akan ditanya tentang harta, dari mana kita peroleh dan untuk apa kita gunakan. Wa an jismihi fi ma ablah, dan tentang tubuh kita, untuk apa tubuh yang segar ini kita atau yang sehat ini kita gunakan. Wa fihi an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu qala, la takunu aliman hatta takuna muta'alliman wa la takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan. Kata beliau, la takunu aliman hatta takuna muta'alliman. Kata Abi Darda, seorang sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan, tidaklah kamu menjadi atau tidaklah engkau akan menjadi seorang alim kecuali kamu harus menjadi al-muta'allim, menjadi orang yang menuntut ilmu, menjadi murid. Jadi guru tidak akan menjadi, misalnya menjadi guru kecuali menjadi murid terlebih dahulu. Orang tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan menuntut ilmu dulu. Innamal ilmu bita'alum. Hadis sahih, Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang yang mendapatkan ilmu kecuali dengan apa? Belajar. Jadi tidak ada ilmu wangsit atau ilmu laduni, tidak ada. Ya. Jadi ilmu itu harus dengan belajar. Karena ilmu itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabinya yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW, dan itu tidak akan bisa kita peroleh kecuali dengan menuntut ilmu. Para ulama mengatakan apa, menuntut ilmu tidak mudah. Sehari dua hari kemudian dapat ilmu, tidak. Ilmu itu lan yunalul ilmu birhatid jasad, kata para salaf, tidak akan dapatkan ilmu dengan berleha-leha, dengan santai-santai, tidak. Ilmu dengan bersungguh-sungguh. Para ulama juga mengatakan, al ilmu idza ataita kullak ataka ba'dah. Ilmu itu jika kalian berikan seluruh kemampuan kalian, dari harta, dari waktu, dari kesehatan kalian untuk mendapatkan ilmu, ilmu itu akan memberikan sebagian kecil daripada ilmu tersebut.
Apabila kalian memberikan sebagian dari kemampuan kalian untuk mendapatkan ilmu, maka ilmu tidak akan memberikan kalian sesuatu pun. Jadi kalau kita kerahkan semua yang ada pada diri kita yang ada pada kemampuan kita untuk mendapatkan ilmu, ilmu itu akan memberikan kepada kita sedikit saja. Itu ilmu kita tidak akan mendapatkan ilmu kecuali sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Makanya kita harus bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh saja hanya mendapatkan sedikit sebagian dari ilmu, apalagi yang santai-santai. Jadi kata beliau, la takunu aliman hatta takuna muta'aliman. Tidaklah seorang menjadi alim kecuali dia harus berilmu, menuntut ilmu dulu. Wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan. Dan seorang tidak akan menjadi alim, tidak dinamakan alim kecuali dia mengamalkan ilmunya. Jadi kalau orang punya ilmu tidak diamalkan, itu bukan orang yang alim, karena ilmunya tidak bermanfaat. Wa fihi an Ali radhiyallahu anhu annahu qala hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu bergandengan dengan atau berhubungan dengan amal. Jika ilmu itu bertemu dengan amal, maka ilmu itu akan tetap, akan istiqomah, akan berada tetap dalam hati kita, akan tetap dalam diri kita. Akan tapi jika ilmu itu tidak berhubungan, tidak berkaitan, tidak diamalkan, maka ilmu tersebut akan irtahal, akan pergi dengan sendirinya. Itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian kata pengarang, al-amal bil ilmi mud'atun li hifdhi wa thabatihi. Mengamalkan ilmu itu adalah salah satu sebab tetapnya ilmu atau terjaganya ilmu di dalam diri kita. Jadi salah satu sebab kalau kita menginginkan ilmu kita itu tetap, tidak cepat hilang, hafalan kita tidak cepat hilang, maka amalkan ilmu tersebut. Itu insyaallah tidak akan hilang. Kama anna adamal amal mud'atun lidhaya'il ilmi wa nisyanihi. Kebalikan dari itu, barang siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmunya akan cepat terlupakan dan cepat hilang dari dirinya. Wa lidzalika qala Asy-Sya'bi rahimahullah, seorang ulama Asy-Sya'bi mengatakan, kunna nasta'inu 'ala hifdzil hadits bil 'amal bihi. Kami dahulu menjadikan amal itu sebagai pertolongan bagi kami dalam menghafalkan hadis. Oleh karena itu, kalau kita lihat berapa banyak para ulama yang menghafalkan ribuan hadis. Dengan apa? Resepnya adalah dengan mengamalkan hadis-hadis tersebut. Jadi kita kalau kepingin seperti mereka, cepat hafal hadis, kuat hafalannya, amalkan hadis tersebut. Insyaallah akan tetap, tidak akan cepat hilang. Wa kunna nasta'inu 'ala talabihi bis-shaum, kata Syabi, dan kami dahulu menjadikan puasa itu sebagai apa, sebab untuk mendapatkan ilmu. Jadi dengan banyak bertakwa, dengan banyak, terutama para syabab yang mana apalagi yang belum nikah, itu perlu banyak puasa dalam menuntut ilmu, karena banyak fitnatu syahwat. Kata Rasulullah, asyad mataraktu fitnata asyadu ala rijal minan nisa. Tidak ada suatu fitnah yang aku tinggalkan bagi umatku, bagi laki-laki, kecuali fitnahnya perempuan. Oleh karena itu Rasul mengatakan apa, ya ma'asyar sabah ma'istato taminkum ba'afala tazawwaj. Dan siapa, wahai pemuda, para pemuda, jika kalian sudah mampu, maka menikahlah. Dan jika tidak, apa, fa'alaikum bisawm, fa'alaih bisawm. Jika tidak bisa nikah, maka berpuasalah, fa'innahu wija, karena itu bisa menghalangi kamu dari fitnah syahwat. Apalagi zaman sekarang ini yang fitnah perempuan sudah merajalela di mana-mana. Oleh karena itu, bagi thalabul ilmi, penuntut ilmu, untuk banyak-banyak bersungguh-sungguh dalam berpuasa, puasa sunnah, Senin, Kamis dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan itu dia mendapatkan ilmu, dan ilmunya itu tetap apanya, tetap tidak cepat hilang atau tidak cepat sirna. Itu yang kedua di antara penghalang thalabul ilmi dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, al-a'iku tsalits al-i'timad 'alal kutub dunal ulama. Di antara penghalang atau kerikil-kerikil tajam dalam menuntut ilmu adalah berpatokan kepada kitab tanpa merujuk kepada ahli ulama, kepada ahli ilmi.
yura ba'du talaba min nafsihi yara ba'du talaba min nafsihi kudratan ala akhdhil ilmi min al-kutub duna ruju' ila al-ulama fi tawdihi ibaratiha wa hal mushkilatiha wa hadith thiqa bin nafsi da'un talama ra'ina sar'ahum manbudhin wa an idadi ahli al-ilmi mub'adin ma akthara khata'ahum wa ab'ada nuj'atahum wa ashna'a tanaqudahum. Kata pengarang, sebagian penuntut ilmu dia melihat dirinya itu memiliki kemampuan, memiliki kecerdasan, hingga akhirnya dia berpatokan, berpegangan dengan kitab saja, tanpa merujuk, tanpa mau duduk di majlisnya para ulama, ya, karena ujub. Dia mengira dirinya itu sudah mampu untuk memahami semua kitab yang ada, sehingga dia tidak mau merujuk kepada ulama. Fitaudih ibadih wa halil miskilatiha. Sekobinasi, berpegangan dengan atau ujub ini daun, ada suatu penyakit yang sudah sering kita lihat orang-orang yang jatuh karena penyakit tersebut dalam menuntut ilmu, berguguran satu persatu. Karena dia apa? Karena gak mau merujuk kepada ulama. Karena kitab itu gak semudah yang kita bayangkan, apalagi kitab-kitab para ulama salaf dahulu, banyak lafad-lafadnya yang mungkin kita tidak mengerti. Tapi kalau orang dia punya ujub, ya dia enggak mengerti. Akhirnya apa? Salah memahami. Ini kita lihat juga pada akhir-akhir ini, banyak ada sebagian yang mereka itu memakai fatwanya para ulama, fatwanya mufti Mamlakah Saudi Arabia Muhammad bin Ibrahim, dalam mengkafirkan hukuma, dalam mengkafirkan pemerintahan, sehingga dia mengkafirkan pemerintah Indonesia, sehingga kemudian dia sudah siap-siap untuk merongrong dan sebagainya, menyiapkan apa peledakan dan sebagainya, ya seperti itu. Akibatnya sangat fatal sekali. Karena apa? Karena ujub, karena melihat dirinya itu sudah cerdas, sudah pandai, banyak apalannya, enggak mau merujuk kepada ulama yang ada, kepada kibar ulama, sehingga dia berpatokan kepada dirinya dan akhirnya menghancurkan dirinya dan menghancurkan pengikutnya. Ini kita lihat, kita saksikan dengan mata kita sendiri. Jadi oleh karena itu, bagi thalabul ilmi, jangan merasa dirinya itu sudah pandai hingga tidak merujuk pada ulama. Ulama tetap kita harus kita jadikan rujukan. Kita boleh membaca kitab, boleh membaca, tapi jangan dijadikan, kalau mendapatkan muskilah, mendapatkan masalah dalam kitab tersebut, kita tanyakan. Jangan kita pahami sendiri hingga salah dalam memahami, itu akibatnya fatal sekali. Seperti khawarij. Khawarij adalah golongan sempalan Islam, golongan sesat yang timbul pada zamannya Ali bin Abi Thalib atau Utsman bin Affan. Mereka mengkafirkan Utsman bin Affan, mereka membunuh Utsman bin Affan, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lainnya. Karena apa? Karena salah memahami. Mereka tidak mau merujuk kepada para ulama pada zaman dahulu, yaitu pada zamannya sahabat. Sehingga mereka apa? Mengkafirkan, memahami ayat yang bertentangan dengan pemahaman yang benar. Mereka memahami ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia itu kafir. Maka semua sahabat dikafirkan oleh mereka. Kenapa? Salah memahami, tidak mau merujuk kepada ulama pada zaman itu. Pada zaman itu ada Abdullah bin Abbas, ulama Jabir bin Abdullah, seorang alim. Tapi mereka tidak mau merujuk. Mereka memahami ayat tersebut sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka tersesat dan menyesatkan umat. Seperti juga yang terjadi pada zaman ini, mereka mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintahan Islam. Mereka menyiapkan perang kepada pemerintah. Dengan apa? Dengan ayat tadi, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Padahal ayat ini telah dijelaskan oleh para ulama bagaimana tafsir ayat ini. Tapi mereka memahaminya dengan pemahaman yang salah, sehingga mereka sesat dan menyesatkan, sehingga akibatnya fatal. Oleh karena itu, dalam memahami itu enggak semudah yang kita bayangkan. Harus kita merujuk kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli ilmi, pada ulama, jika kalian tidak mengetahui. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara penghalang dalam menuntut ilmu adalah akhdul ilmi anil asaghir, mengambil ilmu dari orang yang masih ingusan,
Nanti kita jelaskan arti al-ashahir. Laqad fashat dhahiratu akhdhil ilmi an sigharil asnan baina tullabil ilmi fi hadzal zaman. Kata beliau, pada zaman ini sudah banyak sekali orang-orang yang menempatkan orang-orang yang masih baru kemarin itu pada derajat yang tidak selayaknya. Jadi kata beliau, banyak sekarang itu orang yang masih ingusan, masih baru kemarin itu dijadikan patokan dalam fatwa, padahal mereka tidak layak untuk menjadi itu. Nanti kita jelaskan sekali lagi. Jadi orang-orang yang baru kemarin itu jadikan apa, rujukan bagi mereka sebagaimana para ulama jadikan rujukan. Ini bukan berarti bahwasanya orang-orang yang masih menuntut ilmu, masih muda, masih baru kemarin belajar, bukan berarti tidak boleh menyampaikan ilmu. Boleh saja, akan tetapi tidak boleh kita jadikan kedudukan mereka itu seperti kedudukannya para ulama, dijadikan rujukan dalam fatwa, dalam masalah-masalah yang besar, dalam masalah-masalah yang menyangkut umat Islam. Ditanya tentang misalnya hukum jihad di tempat ini, tempat itu, apa hukumnya, kemudian dia menjawab tanpa ilmu, ini tidak dibetulkan. Al-Asaghir dikatakan dalam satu hadis, wa sabata al-hadis an Abi Umayyah al-Jumahi anna Rasulullah sallam qala inna min asyrati as-sa'ah an yultamasa al-ilmu 'inda al-asaghir. Kata Rasulullah sallam, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diambilnya ilmu dari orang-orang yang baru kemarin, dari orang yang muda. Wa qad ikhtalafa an-nasu fi tafsiriha. Para ulama berbeda pendapat tentang menafsirkan kata-kata as-sughar, al-asaghir. Maksudnya orang yang masih baru, orang yang masih muda itu apa artinya? Wa qad dzaba Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala ila anna as-sughar hum sughar al-asnan. Sebagian ulama seperti Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan anak kecil adalah kecil umurnya, masih muda. Faqala ala Atha bin Mas'ud al-Anif fi dzikr. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, yuridu la yazalun nas bi khair ma kana ulama'uhum masyayikh. Kata Abdullah bin Mas'ud, senantiasa manusia itu dalam kebaikan jika ulama mereka itu orang yang sudah tua, bukan yang masih muda, bukan yang masih ingusan. Kenapa demikian? Li'anna syekh qad zalat anhu mut'atu syabab wa hiddatuhu wa ajalatuhu wa safahuhu wa istashabat tajriba wal khibrah. Kata beliau, senantiasa manusia dalam kebaikan bila ulama mereka itu orang yang sudah tua, bukan yang masih muda. Kenapa? Karena orang yang sudah tua itu punya pengalaman, sudah hilang darinya itu apa, sikap atau sifat orang muda. Anak muda itu banyak sekali sifat-sifat yang negatif, walaupun banyak sifat positifnya. Di antara sifat negatifnya adalah pemuda itu sering tergesa-gesa, tidak ta'ani, tidak apanya pelan-pelan dalam memutuskan masalah. Dia terlalu bersemangat, semangatnya itu melebihi daripada bara api yang membara, sehingga banyak salah memahami, keliru dan sebagainya. Oleh karena itu Rasulullah SAW waktu mensifati orang-orang khawarij, beliau mengatakan apa? Sufahaul ahlam hudasaul asnan. Beliau mengatakan tentang orang khawarij yang saya sampaikan tadi, mereka itu khawarij itu kebanyakan mereka itu sufahaul ahlam, orang yang masih belum sempurna akalnya. Hudasaul asnan, orang yang masih ingusan, yang masih baru, yang masih muda, sehingga mereka dalam memahami itu tergesa-gesa, tidak ta'ani, tidak pelan-pelan. Itu diantara sifat negatif para pemuda, walaupun banyak sekali sifat positifnya. Oleh karena itu kalau ulama itu mereka sudah tua, mereka lebih baik daripada yang masih muda. Ini bukan berarti orang yang masih muda ditinggalkan, enggak. Kita lihat kalau memang mereka itu punya ilmu, kita ambil ilmunya, tapi tidak kita angkat mereka ke derajat para ulama, enggak. Oleh karena itu harus kita bedakan. Kalau para ulama yang punya ilmu sudah tua, mereka kita sampaikan fatwa kepada mereka. Adapun yang masih muda, kita boleh mengambil ilmu dari mereka. Ya, yang penting dia punya ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman as-salafus saleh. Oleh karena itu banyak sekali kesatan-kesatan itu dari apa? Dari para duat-duat yang masih muda. Jadi bukan berarti
menafikan para duat yang masih muda yang mereka masya Allah dalam ilmunya. Tapi ini sebagai peringatan bahasanya, jangan sampai kita menuntut ilmu kepada atau mengangkat derajat orang yang masih muda ke derajat para al-ulama. Kata beliau, walaysal murad an yahjur ilmu al-hadas ma'a wujudi al-akabir kalla. Kata beliau, bukan maksud saya menyampaikan ini untuk ditinggalkannya ilmu-ilmu orang yang masih muda ma'a wujudi al-akabir, bersamaan adanya para ulama, tidak. Wa innamal murad inzalun nas manazilahum. Akan tapi maksud daripada masalah ini adalah kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan pada porsinya. Kalau dia masih muda, ya kita ambil ilmunya kalau dia punya ilmu, tapi kita tidak angkat dia ke derajat para ulama. Oleh karena itu, kalau kita melihat misalnya kibar ulama zaman sekarang, seperti dahulu Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, mereka orang sudah tua, bukan masih muda. Mereka itu yang jadikan rujukan, bukan yang masih muda. Yang masih muda banyak di Saudi misalnya, tapi bukan jadi rujukan dalam fatwa. Tapi yang jadikan rujukan adalah yang sudah tua, Syekh Albani rahimahullah al-jami'. Kemudian tanbih, kata beliau ada peringatan, fi hadzal zaman ikhtalla mi'yaru katsirin minal amati fi taqyimil ulama. Kata beliau, ini peringatan bagi kita semuanya, pada zaman ini timbangan sudah mulai enggak benar dalam menimbang siapa itu ulama. Faj'alu kullam man wa'adha mau'izatan baligha aw anqama hadratin hadifa aw khotaba al-jum'ah murtajilan aliman yurja ilaihi fil ifta wa yu'khadhu ilmu anhu. Kebanyakan kaum awam, orang awam masih awam tuh, mereka menjadikan orang-orang yang pintar dalam pidato, pintar dalam khutbah, dalam Jumat, khutbah ini kan sebagainya, tanpa teks misalnya, mengatakan, wah ini orang alim, ditanya tentang fatwa dan sebagainya. Ini salah. Jadi orang alim itu tidak mesti dia pintar ngomong, tidak. Tapi yang penting dia punya ilmu agama dan diamalkan ilmu agama tersebut. Sekarang berapa banyak khutbah, berapa banyak para ahli pidato, tapi kosong dari ilmu. Kalau kita lihat misalnya kalau di TV ya, kalau misalnya ceramah subuh itu berapa banyak para mufti-mufti yang apa? Keblinger. Mereka itu berfatwa tanpa ahli ilmu. Misalnya contohnya A.A. Gim ya, para orang yang sekarang lagi ngeten atau Ilham Arifin, manusia sekarang atau kaum muslimin di Indonesia menganggap dia seorang yang alim. Karena apa? Kata-katanya indah. Kata-katanya apa masuk dalam hati. Mereka mengatakan itu orang alim. Padahal kalau kita perhatikan ya, kalau kita punya ilmu, nah Al-Quran Sunnah, kita perhatikan ceramah-ceramahnya itu kosong daripada, hampa daripada Al-Quran dan Sunnah. Dia pintar ngomong, tapi ilmunya kosong. Tapi orang awam menempatkannya kepada derajat orang-orang yang alim dan sebagainya. Jadi harus kita perhatikan. Jadi alim itu bukan hanya orang yang pintar ngomong, enggak. Yang penting orang alim itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengerti tentang Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Itulah orang alim, bukan hanya orang yang pintar pidato, orang yang bisa membuat apa pendengar menangis dan sebagainya, bukan. Seperti yang terjadi pada zaman sekarang ini. Kemudian ya, karena waktunya agak singkat, saya singkat-singkat saja poin-poinnya. Di sini beliau menyebutkan 10 penghalang dalam menuntut ilmu. Ini sudah sampai yang kelima. Yang kelima adalah ada mutadarrut fil ilmi. Tidak adanya apa namanya keteraturan dalam menuntut ilmu. Kadang-kadang sebagian tolaba, sebagian santri atau sebagian penuntut ilmu, sebagian kita, mereka menuntut ilmunya itu tergesa-gesa. Enggak dengan tertib. Misalnya saja dia masih baru bisa bahasa Arab misalnya, langsung saja membaca Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, padahal dia barusan cuma barusan bisa bahasa Arab, atau dia belum bisa bahasa Arab atau bisa sedikit-sedikit, langsung megang Fathul Bari yang 13 jilid ya. Ini gak mudah. Atau manjuk fatwa Syekhul Islam, padahal dia masih belum membaca Arba'in Nawawiyah misalnya. Ini
salah dalam melangkah. Harus seperti orang misalnya dari tingkat satu, kalau dia langsung loncat mungkin dia jatuh tanpa menaiki tangga. Seperti inilah menuntut ilmu. Kalau orang menuntut ilmu langsung naik ke atas, dia jatuh. Entah karena salah paham dalam memahami kata-kata pengarang atau tidak bisa memahaminya. Oleh karena itu bagi para penuntut ilmu harus tertib dalam menuntut ilmu. Kalau bisa misalnya dalam hadis misalnya dia membaca Al-Banawiyah, menghafalnya, kemudian naik ke Bulughul Maram misalnya, Bulughul Maram ke Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya. Dalam misalnya dalam akidah, dalam tauhid misalnya membaca Usul Salasa, Kasyu Syubuhat, kemudian naik lagi ke Kitab Tauhid, kemudian Akidah Wasitiyah dan seterusnya. Inilah torekonya para ulama dahulu sehingga ilmu mereka itu mantap, mateng itu. Kalau kita perhatikan sebagian dari kita ilmunya itu setengah-setengah. Kenapa? Di antara sebabnya tidak tertib dalam menuntut ilmu, loncat dalam menuntut ilmu. Karena lihat temannya sudah pegang Fathul Bari, dia megang Fathul Bari, tergesa-gesa ya, akhirnya kemudian ada perkataan Syekh Abdurrahman Sa'di rahimallahu, beliau mengatakan falaw hafiz talib al-ilm al-aqidah wasitiyah li Syekh Islam Taimiyah wa thalath usul li kitab at-tauhid li Syekh Muhammad wa fil fiqh mukhtasar dalil wa mukhtasar al-muqni wa fil hadis bulugh al-mara wa fil nahw ajrumiyah wa ijtada fi fahmi hadhihi al-mutun raja 'alayha ma tayassara min syuruhiha aw kadafanna fa innaka syuruh laha. Kata beliau, seandainya thalibul ilmi itu beliau mereka memulai dengan menghafal akidah wasitiyah, menghafal salah satu usul, usul salasa, kemudian kitab tauhid, kemudian dalam fikih mukhtasar dalil, mukhtasar muqni, yakni para ulama itu selalu mengingatkan para thalabah, mengingatkan murid-muridnya untuk tertib dalam menghafal, dalam mempelajari kitab-kitab para ulama. Kala beliau, wa man dayya'al usul hurimal usul, barang siapa yang tidak mau menghafal usul, menghafal yang pokok-pokok dulu, yang pelan, apa yang sedikit demi sedikit dulu, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Hurima minal usul, tidak akan sampai kepada tujuan dalam menuntut ilmu. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, di antara penghalang menuntut ilmu adalah al-ghurur wal ujub wal kibr, adalah rasa apa namanya? Kibr, sombong. Wal ujub, ujub, kemudian al-ghurur, apa namanya? Merasa dirinya itu sudah bisa, sudah paling wah gitu. Ini adalah penyakit di antara penyakit-penyakit yang menimpa penuntut ilmu. Baru sebulan, baru dua bulan, baru setahun menuntut ilmu, dia sudah merasa seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berfatwa, menghukumi manusia dan lain sebagainya. Ya, ini adalah penyakit dalam menuntut ilmu. Dikatakan oleh beliau, maksiatullah ta'ala a'iqatun an-nail ilmi syar'i. Maksiat kepada Allah adalah penghalang dari menuntut ilmu atau dari mendapatkan ilmu yang syar'i. Li'annahu nurullah yakdifu fi afidati man sya'a min ibadihi. Karena ilmu adalah cahaya Allah yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Wa la yastami fi qalbin nurun wa zulma, tidak akan berkumpul di dada manusia antara cahaya dan kegelapan. Walida qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, inni la ahsibu anna rajul yansal ilma qad alimahu bidzambin ya'maluhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya aku mengira bahasanya seorang yang lupa terhadap ilmu yang telah dipelajarinya itu karena maksiat yang dia atau karena dosa yang telah dilakukannya. Wahimallah asy-Syafi'i haitsu qala syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yahdi li'asi. Imam Syafi'i mengatakan kepada gurunya Waqi', aku mengeluh kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Maka beliau Waqi' menasihatkan kepadaku untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Dan dia mengatakan bahwasanya ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Di antara maksiat yang ada adalah sikap sombong. Karena Nabi asal mengatakan, la yadkhulu jannah man kana fi qalbi mithqal dzarrin min kibr. Sesungguhnya dia akan masuk surga
orang yang di dadanya ada sebiji sawi daripada kesombongan. Oleh karena itu para, kalau kita lihat Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam sebuah bait syairnya di dalam Diwan Syafi'i, beliau mengatakan, kullama addabani ad-dahru arauni naqsu aqli wa idza mazdatu ilman zada ilman bijahli. Ini merupakan tawadhu'nya Imam Syafi'i, beliau mengatakan setiap aku mendapatkan ilmu, kullama addabani ad-dahru, ketika aku mendapatkan ilmu, arauni naqsu aqli, semakin aku lihat bahwasanya akalku masih kurang pandai. Wa idza mazdatu ilman zada ilman bijahli, setiap aku bertambah ilmu, bertambahlah kebodohanku. Bagaimana sikap Imam Syafi'i ini? Bagaimana tawadhu'nya beliau? Beliau adalah al-imam, seorang imam, tapi beliau tawadhu', beliau melihat dirinya itu rendah, enggak sombong, walaupun ilmunya seperti lautan, tapi beliau tetap enggak menyombongkan diri. Sehingga hal ini membuat beliau itu menjadi al-imam, ilmunya tidak hilang begitu saja. Oleh karena itu para thalabul ilmi, jangan menyombongkan diri walaupun terhadap saudara-saudaranya atau terhadap teman-temannya yang masih belum menuntut ilmu. Walaupun misalnya kita sudah alhamdulillah kita mendapatkan hidayah, jangan kita merasa bahwasanya kita ini paling wah, paling alim, paling punya ilmu. Kalau kita melihat misalnya saudara kita masih berbuat maksiat, berbuat ya ditegurlah, jangan kita mengatakan bahwasanya kamu bodoh, kamu dan jangan. Ya. Karena Rasul mengatakan la yuhibbul la yu'min ahadukum hatta yuhibbal la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah seorang itu beriman dengan iman yang sempurna kecuali dia mencintai saudaranya seperti yang dia cintai. Kalau kita cinta terhadap ilmu, kita harus juga cinta kepada saudara kita, semoga dia mendapatkan ilmu. Jangan kita katakan bodoh, kita katakan tidak mempunyai ilmu dan sebagainya. Jangan. Kita harus tawadhu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia apa? Ilmu padi semakin tua semakin apa? Merunduk. Itulah thalabul ilmi, harus begitu. Semakin mereka, kalau kita lihat para ulama, kalau kita lihat misalnya kalau kita di Medina, kita lihat Syekh Abdul Muhsin Abbad, beliau orang termasuk ahli hadis, termasuk peninggalan ahli hadis di Medina. Beliau sangat tawadhu. Kalau kita lihat sekali, wah, seperti orang biasa, tapi ilmunya sangat luas. Tapi dia, beliau sangat tawadhu. Kalau ditanya suatu masalah, beliau sering mengatakan wallahu a'lam, wallahu a'lam, la adri. Itu merupakan tawadhu'nya para ulama. Jadi itu diantara adab thalibul ilmi, harus tawadhu, jangan sombong. Walaupun kita mempunyai ilmu seperti lautan, apalagi yang masih ilmunya masih diselokan ya. Jadi jangan menyombongkan diri. Ya itu yang keenam. Sebenarnya masih ada empat lagi ya, tapi karena waktunya sudah habis, saja mungkin bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada waktu, insya Allah kita lanjutkan lagi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini kalau ada pertanyaan mungkin ditanyakan kepada ustaz yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.